Keselamatan penerbangan menjadi alasan jemaah dilarang membawa air zam-zam dalam koper bagasi. Solusinya, Kementerian Agama memberikan 5 liter air zam-zam setibanya di jemaah di tanah air. Setiap jamaah diminta untuk tidak membawa air zam-zam dari sini karena itu pasti akan disita oleh petugas imigrasi bandara baik di Jeddah maupun di Madinah. Sejak lama kebijakan pemerintah Indonesia kerjasama dengan pemerintah Saudi Arabia bahwa hak setiap jamaah untuk mendapatkan air zam-zam itu akan langsung diterima oleh jamaah ketika berada di tanah air. Berapa liter, Pak? Ketentuannya adalah 5 liter per jamaah.